Sekilas Info hadir kembali pemirsa di pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dewi Sartika. Pemirsa, seorang aparatur sipil negara ASN di tiap daerah akan mendapat giliran mutasi jabatan sesuai kebijakan pimpinan daerah. Seperti di Kota Parepare beberapa waktu lalu, menggelar mutasi jabatan beberapa pejabatnya. Salah satu di antaranya Lurah Lumpue Siswandi Dwi Saputra yang sekarang diamanahi menjadi Kepala Seksi UP Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Parepare. Oleh sebab itu, baru-baru ini kantor Kelurahan Lumpue menggelar pisah sambut pejabat baru dengan pejabat lama di Aula Kelurahan Lumpue. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Camat Bacu Kiki Barat Fitriani, Lurah Lumpue, Khaidir Saputra, Ketua LPMK, Babinsa, Babinkam Timas, RT, RW sekelurahan Lumpue, serta seluruh staf kantor Kelurahan Lumpue. Dalam sambutan, Camat Bacu Kiki Barat menyampaikan sangat bangga dan berikan jempol terhadap aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh Siswandi Dwi Saputra yang sangat dekat dengan warganya. Fitriani berharap perwakilan warga yang hadir bisa memberikan kerjasama yang terbaik untuk lurah yang baru dan selalu memberikan support system jika ada program-program yang positif. Sementara itu, Lurah Lumpue saat ini Khaidir Saputra menyampaikan akan memajukan wilayah Lumpue dengan ekonomi kreatif melalui pengembangan pariwisata. Khaidir Saputra berharap kedepannya Kelurahan Lumpue bisa menjadi salah satu kelurahan yang menjadi tujuan destinasi wisata dan memiliki produk-produk ekonomi kreatif yang unggul. Serta dapat mendukung program wali kota, yaitu teori telapak kaki. Wah, kehormatan besar bisa mendapat amanah ini. Nah, mungkin dari background saya yang penggerak atau penggiat pariwisata dan ekonomi kreatif, mungkin itu sedikit harapan ke depan dengan potensi yang ada di Kelurahan Lumpue, bukan yang potensi yang bisa dianggap remeh. Kelurahan Lumpue salah satu kelurahan yang memiliki potensi ekonomi kreatif dan pariwisata yang luar biasa. Semoga para tokoh masyarakat, RT RW, masyarakat, generasi muda, kita bisa dapat membangun kolaborasi yang sama. Kita membuat kegiatan dengan tema kolaborasi. Kita bangun kelurahan ini. Semoga ke depan Kelurahan Lumpue bisa menjadi salah satu kelurahan yang menjadi tujuan destinasi wisata dan memiliki produk-produk ekonomi kreatif yang unggul. Dan juga kita mendukung program Bapak Wali Kota, yaitu teori telapak kaki, sehingga masyarakat dapat berkunjung dan membelanjakan uangnya di Kelurahan Lumpue. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, demikian sekilas info untuk hari ini. Saya Dewi Sartika, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.